Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengganti gaya font di HP Oppo. Untuk cara mengganti gaya font itu cukup mudah. Jadi caranya teman-teman buka di pengaturan. Kemudian di sini teman-teman pergi ke layar dan kecerahan. Di sini kita pergi untuk font di sini ya. Nah, ini font. Nah, sekarang kan kita menggunakan yang default ya. Ini memang banyak yang berbayar teman-teman ya, tapi seharusnya ada yang gratis. Kita coba cari yang gratis ya teman-teman ya. Wah, ini banyak yang berbayar nih teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita coba ini ya, tekan buka toko tema ini. Oke. Oh, ini perbaharui nih. Ini nanti aja nggak apa-apa. Kemudian pilih font. Kemudian di sini seharusnya ada yang gratis ya. Kita cari free yang ini ya. Nah, ini ada yang free nih teman-teman. Jadi kita pilih misalnya yang ini deh. Kemudian tekan terapkan. Tekan di sini lagi terapkan, tekan izinkan. Oke, apakah sudah berhasil ya? Oh, jadi di sini kita harus memasukkan akun Oppo dulu teman-teman, baru bisa dia. Kita harus masukkan akun Oppo kita baru bisa nih kayaknya teman-teman. Jadi kalau langsung ini kayaknya nggak bisa ya. Atau coba kita lihat lagi ya. Di sini kemudian pilih font. Oh, ini bisa. Tekan terapkan. Oh ya, harus masuk nih teman-teman ya. Atau kita matikan dulu datanya ya, kita lihat apakah tetap sama. Tapi kalau misalnya tetap tidak bisa, teman-teman buat aja akun Oppo-nya ya, itu cukup mudah. Nanti teman-teman masuk pakai akun Google aja biar lebih gampang ya. Oke, kita coba sekali lagi. Yang ini sudah kita download tadi, tekan terapkan. Ya, harus kita masuk akun Google kita ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang coba lagi ya teman-teman ya. Sekarang kita hidupkan lagi internet. Tekan terapkan. Kita di sini gunakan akun Google. Kita pilih yang ini. Nah, di sini kita harus memasukkan tanggal lahir dan juga kata sandi ya teman-teman ya. Oke lah, langsung sekalian saya contohkan. Sekarang kita buat dulu untuk kata sandinya ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita tekan checklist. Ini di checklist, tekan berikutnya. Nah, ini seharusnya sudah bisa ya. Ini bisa pakai sidik jari, kita tekan nanti aja. Kita tekan terapkan. Nah, ini sudah berhasil. Ini seharusnya sudah berhasil ya teman-teman ya. Tuh. Jadi kita sudah berhasil mengubah gaya font di HP Oppo teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya. Memang agak panjang sedikit video ini. Tapi kalau teman-teman simak sampai selesai itu pasti berhasil. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye.